Halo guys, welcome back to my channel guys. Alright guys, hari ini gua mau nge-review sepeda lipat ukuran 20 in dari Exotic, tipenya Explore 200 ya guys. Nah, sebagai informasi ya guys, sepeda merek Exotic tuh dikeluarin oleh Pacific ya guys. Jadi harga-harganya tuh yang merek Exotic lebih terjangkau ya guys. Nah, untuk yang sekarang tuh yang Explore 200 ini kita lihat lebih dekat ya apa aja spek-speknya ya sepeda ini ya. Oke guys, let's go, kita lihat bareng. Handlebarnya ini yang flat bar ya, flat bar, handfatnya karet. Ini remnya sudah hidrolik ya guys, dari SCV Simars. Oke, SCV Simars nih, hidrolik. Depan belakangnya udah hidrolik ya guys. Nih, SCV Simars. Oke, seperti biasa, ya bisa diatur ketinggiannya, bisa dilipat tentu saja. Terus di sini udah ada buat dudukan buat box ya. Depan. Oke. Nih ininya udah double wall alloy ya, pelaknya. Ini disc brake-nya. Ini hidrolik ya remnya. Ini yang rimnya ukuran 20 guys. Oke, fork-nya besi. Dan untuk frame-nya ini alloy. Frame-nya udah alloy ya guys. Frame-nya sudah alloy. Ini udah alloy, udah di ini cup holder udah dikasih. Ini tipenya Explore 200 ya guys. Explore 200. Saddle-nya dari Exotic. Pedalnya bisa dilipat ya guys. Oke. Tuh, model frame-nya seperti itu guys. Nih, model frame-nya bahannya alloy ya. Ini crank depannya. Ini 9 speed ya, RD-nya dari Sensa. Oke, velg belakangnya juga sama, double wall alloy ya guys. Sudah dilengkapi dengan mata kucing. Nih, shifternya dari Sensa MX9, 9 speed ya guys. Untuk shifternya. Seperti itu guys sepedanya. Sekarang kan udah nggak PPKM lagi nih guys, udah bisa goes lagi. Ini bisa jadi salah satu sepeda pilihan. Ini salah satu yang udah bahannya alloy tapi harganya terjangkau ya guys. Ini bisa jadi salah satu sepeda pilihan untuk kalian guys. Udah siap nih untuk dipakai untuk koes. Oke guys,
sampai di sini dulu review sepeda hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.